Jumpa Kampas malam Jumat Kliwon. Jadi kami lagi survei kira-kira di mana tempatnya dari golongan Ahlul Baitnya yang jaga Lubuk Pakam ini akan kami panggil. Bagaimana bisa ini namanya Lubuk Pakam? Jadi untuk itu tapi ikuti kami. Kami akan mendeteksi sekitarnya. Untuk itu jangan lupa saksikan kami. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kami, Al-Karomah Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di depan Masjid Sultan Tamsinar Basar Syah. Sekarang menjadi ikon Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di dekat kota Lubuk Pakam. Karena Lubuk Pakam kotanya Kabupaten Deli Serdang. Tetap ikuti keren kami tentang asal usul nama kota Lubuk Pakam. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share akun channel YouTube kami, Al-Karomah Walidaya. Ikuti kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Padepokan Al-Karomah Walhidayah. Ini malam kami telah berada di kota Kabupaten Deli Serdang yang namanya Lubuk Pakam. Jadi sesuai pemirsa atau yang selama ini ngikuti acara kami, tetap yaitu mengundang kami, kapan bisa asal-usul Lubuk Pakam dibuka? Karena terlampau banyak yang menghubungi, makanya ini malam Jumat Kliwon, sudah mau menjelang pagi, kami berkunjung. Sekarang kami berada di Pendopo, yaitu di belakang kantor Bupati Deli Serdang, di Alun-Alun, untuk memanggil yaitu Ahlul Goib yang jaga kota Lubuk Pakam itu. Untuk itu, akan kami deteksi dan ada pemanggilan. Untuk itu, mari ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Konsentrasi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah. Ini malam-malam Jumat Kliwon, ya Allah. Izinkan ya Allah penguasa Deli Serdang ini golongan Ahlul Ghaib kemari, ya Allah. Datangkan ya Allah. Kami bukan ada maksud yang lain. Maksud kami adalah baik ya Allah untuk membongkar asal-usul Lubuk Pakam ini. Karena banyak permintaan kami dari Al-Karomah untuk datang kemari. Datangkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Salamun kalam bir rabbir rahman tajil yauma ya mujribun. La haula wala quwata illa billah ila alaji. Allah. Allahu akbar. Udah diserang. Ini nampak-nampaknya ini apa nih? Ya. Alul gaib di sini naga bumi nih. Ya. Dulu naga bumi ini memang diperintahkan ini oleh kesultanan. Ya, Kesultanan Serdang ini. Ya, untuk membantu keamanan di tanah Serdang ini. Untuk cukup kuat auranya, ya, Pak ya. Ya. Untuk itu mari kita berdoa semua. Akan saya panggil kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja sultanil ajim wajal manil qadim wajal wajal karim wa wali kalimati tamati wa dawatul mustajabati akilai hasyani wal husayn min anbaka wa kuwa'an alain syai wal jin wa sayyatin wa inya kadul ajin kabar la yudkan kwa ibu salam wa sama jikar wa ikul wa mahu alizkan wa mustajab lukan wa mustajab wa mustajab atas kekuatan doa ya Allah nur buah ini ya Allah. Sejenis apapun kau makhluk, jin iblis setan siluman apun datang ke wawarisa Sulaiman Daud alaihi salam waktu tujuh belas lima juta tahun umurnya jadi waksa ramalnya Allah di hatinya kau cuma di Sulaiman karena ya Allah kuat alman mana ya Allah orang karobil jadi masih wajar wajar mulu kau Allah akbar. Udah kena dia, udah kena Allah akbar. Kejar. Lari kemari. Hati-hati. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kurang aja. Pasang. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap semua. Pukul padil. Pukul. Tunggu dulu. Kasih apa dulu? Inti dulu. Kasih dulu. Pukul. Tunggu. Pakai inti amal rasuli dulu. Allahu Akbar. Pukul. Lepas. Turun. Pukul. Center. Center tunggu. Ada center. Dekat. Sini. Tuh. Ucu dia. Ucu. Nah itu. Tuh cari. Mendingnya lagi Pak. Allah. Cukup kuat. Allah. Syukur. Awas. Mustika naganya udah dapat. Udah wujud dia. Mustika naganya udah dapat. Bantu.
Sini. Sini. Sini, sini. Cok. Letak, letakkan. Letakkan. Cok. Nah, nah, letakkan. Nanti, nanti cuci dulu. Cuci ber. Cuci, cuci. Cuci, cuci. Baca selawat, baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Lain, coba tengok. Coba tengok. Mesti kan agak buminya aja. Ini kerajaannya ya. Ya. Ini kerajaannya. Ini kerajaannya. Ini kalau kita ngomong-ngomong terus ini nanti jadi kayak orang gila ini. Panggil Padli, ambil dia, ambil ini rajanya ini. Naga buminya di dalam batu ini panggil. Masukkan ke badan Adi. Masukkan di. Masuk. Pinjam rajamu dia untuk kita beritahu pada para pemirsa semuanya apa yang ada di dalam batu ini. Ikhlas di. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sulaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik terus. La ta'lu keluar. Keras ini sekali ini keras. Tarik terus, tarik. Tarik terus. Allahu Akbar. Masukkan, masukkan, masukkan. Masukkan. Masuk. Masih gerak sarung. Singkir, singkir. Tuh sih. Awas, awas, awas. Awas dia nyerang lagi. Awas, tanya, tapi awas, awas. Assalamualaikum. Dia masih mau nyerang itu. Dia maju dia masih mau nyerang itu. Awas, hati-hati. Awas, awas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas dia nyerang. Awas, awas, awas. Dia masih belum ngaku kalah ini. Awas, hati-hati. Awas. Gerakan apa itu? Ya, gerakan buaya itu ya. Gerakan naga ini ya. Hati-hati ya, gerakan naga. Awas, awas. Lagi. Antam lagi, antam. Rame-rame. Antam. Kalah. Antam lagi. Antam, antam. Baca rame-rame, baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi, baca ayat kursi. Allah. Bantu aku. Bantu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Hantam, hantam batu Padli. Batu Padli. Hantam, hantam, hantam Padli. Pegang, pegang pundaknya, Padli. Hantam, hantam, hantam. Hantam. Hantam, hantam, hantam. Hantam, hantam. Kita keluarkan semuanya. Coba lagi. Ini naga bumi ini keras ini. Tapi sama kekuatan Allah enggak mungkin dia menang. Ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'awwala wa tu'ni muslimin Allah. Nah, udah kalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih mau nantang lagi? Hah? Nantang lagi Datuk? Hah? Nantang lagi Datuk? Enggak. Oh ya baik ya. Baik ya Datuk ya. Nah, kenalan dulu. Ya. Ya, kenalan. Assalamualaikum. Siapa nama? Nama Datuk? Datuk siapa? Datuk Naga Bumi. Oh, Datuk Naga Bumi. Berarti Datuk Naga Bumi yang menguasai di bawah inilah ya. Dari Serdang inilah ya. Jadi seluruh gaib-gaib di sini Datuk lah ini, Datuk Naga Bumi yang sebagai pimpinan ya. Oh, gini Datuk ya.
Ini kami sebenarnya ini nggak mau ganggu ya, nggak mau ganggu Datuk ya. Cuma berhubung banyak ini dari pemirsa kami menanyakan tentang asal-usul lubuk pakam ini, makanya kami kemari. Saya mohon maaf, cuma di sini kami hanya ingin tahu aja ya. Walaupun bagaimana ya, saya nggak mau mengganggu karena saya juga warga negara ya, warga Deli Serdang ya. Saya juga warga Deli Serdang dan bangga saya kepada bupati dan pemerintahan daerah ini ya, membangun Deli Serdang ini cukup maju dan heterogen penduduknya semua, saling ya kerjasama, saling gotong royong ya. Makanya pembangunan pun ya dari pimpinan sampai rakyat semua ada kerjasamanya ya. Jadi gini Datuk, ini dibuat ini, setelah membuat ini lubuk pakam ini dulu ini, dari tahun berapa ini kok bisa lubuk pakam ini, mana ceritanya ini lubuk pakam ini? Lubuk pakam. Nama itu belum ada. Oh, dulu enggak ada lubuk pakam. Berarti dulu masih perkampungan ya? Iya. Oh, dulu namanya Kampung Lugu, tapi masih kecil lah ya. Di bawah kekuasaan Kesultanan Serdang. Oh, bawah Kesultanan Serdang. Siapa pemimpin Kesultanan Serdang dulu? Alam Shah, Tuanku Alam Shah. Oh, Tuanku ya. Alam Shah. Berarti masih apalah ya, duduklah, dan duduk. Ya. Nah. Jadi ke Kesultanan Alam Shah ya, Kesultanan Serdang lah ya. Iya. Berarti apa memang Kesultanan Serdang ini enggak di bawah dari Sultan Deli? Sudah berpisah. Oh, dulunya memang ini masih kekuasaan bersatu sama Sultan Deli lah ya. Berpisahnya antara Sultan Deli dengan Sultan Serdang yang namanya Sultan Alam Shah ini tahun berapa tuh? 1720. Oh, berpisahnya? Iya. Berarti berpisahnya kekuasaan Sultan Deli ke Sultan Serdang ini ya, pada tahun 1720. Iya. Iya, iya, iya. Jadi lepas-lepas itulah ya. Ya. Terus 3 tahun berikutnya. Kesultanan Serdang. Oh, seperti Sultan berdiri ya. Jadi kenapa ini namanya kok jadi lubuk pakam padahal dulu kampung ini masih kampung lubuk? Ya, lubuk itu bagaimana gimana ini? Kok bisa lubuk sama pakam? Di situ tempat semua pedagang berkumpul dari negara negeri Cina. Negeri apa yang warna kulitnya putih? Oh, dari Tiongkok. Pedagang-pedagang Tiongkok ya. Yang hidung-hidungnya yang mancung. Oh, itu dari Eropa ya. Iya. Dari Inggris, dari Belanda, dari Portugis. Iya. Oh, berarti dulu ini lubuk pakam masih beberapa penduduk aja. Iya. Berarti dulu masih kampungnya kampung lubuk. Iya. Kenapa sini lubuk? Karena petani-petani yang ada semua jual-jual rempah-rempah, penghasil menghasilkan hasil petani itu jualnya di lubuk pakam ini ya. Dan juga pedagang-pedagang dari luar negeri, iya, ya, baik dari negeri Cina, Eropa, iya, berdagang kemari yang awalnya selanjutnya mau menanam-nanam apa perkebunan ya. Iya, berkebun di sini, nanam. Berarti lubuk ya. Baik, lubuk itu berarti sini tempatnya lah ya. Iya. Pedagang-pedagang luar negeri pun datangnya kemari untuk berdagang, untuk membeli rempah-rempah hasil petani. Dan mereka pun menjual barang-barang mereka dari luar negeri, baik dari Tiongkok maupun dari Eropa. Oh, berarti semua penduduk kita pribumi juga membelinya di sinilah ya. Berarti kota-kota lain kayak Galang Petumbuk belum ada ya, masih sini ya, masih perkampungan itu berdiri ya. Jadi jalur dari mana itu orang itu masuk kemari? Jalur dari mana orang itu masuk? Sungai Ula. Oh. Di sanalah jalur. Naik kapal. Berarti ya alhamdulillah, berarti terjadinya lubuk pakam ya karena perdagangan dari Eropa, orang-orang dari Eropa maupun negeri Cina, dari negeri Arab, dari manapun belahan dunia,
semua berdagang masuk ke daerah Kampung Lubuk ini melalui jalur ya Sungai Ular. Karena mereka berkumpul di sini, akhirnya mereka membangun Kampung Lubuk ini. Karena tempat berhentinya mereka semua di sini, makanya disebut Pakam itu ya. Berarti Lubuk Pakam tempat berkumpul orang berhenti untuk perdagangan. Berarti ini artinya Lubuk Pakam ini bisa disebut kota perdagangan ya. Dari mulai zaman Kesultanan siapa tadi? Oh, ya, Palemsa. Baiklah kalau gitu, maka terima kasih ya untuk Datuk ya sebagai Naga Bumi golongan Ahli Tobat. Terima kasih karena pun ini sudah mau menjelang pagi. Ya, sekali lagi kami tim Al-Karamah Walhidayah mohon maaf sebesar-besarnya termasuk murid-murid saya datang kemari ya. Jadi kami sudah jelas, kami sebagai warga Deli Serdang, bahwa asal Lubuk Pakam sudah kami pecahkan. Untuk itu terima kasih kepada Datuk ya. Permisi. Ya. Saya minta maaf sekali lagi kepada tim kami. Semoga kami doakan kami tetap bisa sehat walafiat. Datuk saya doai juga tetap panjang umur sehat ya memimpin secara gaib Kabupaten Deli Serdang ini supaya dapat pembangunan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Salamullah, Salamun Kolami Robir Rahim, Salamun Kolami Robir Rahim, Salamun Kolami Robir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurilah. Ini malam atas ridha Allah dan juga doa para pemirsa yang selalu mendoakan kami ya. Alhamdulillah kami tetap bisa kami selesaikan ini malam Jumat Kliwon di kota Kabupaten Deli Serdang ini. Benar enggaknya terserah pemirsa ya, karena inilah yang sudah kami laksanakan dan kami tetap masih diberi kesehatan. Percaya boleh, tak percaya silakan. Namun ya, ini kami buat pertama sebagai hiburan, kedua sebagai dakwah. Artinya ya, kita manusia masih ada makhluk lain ya. Karena apa, dalam kitab suci Al-Qur'an dikatakan tidak diciptakan manusia dan jin selain menyembah dengan Allah. Sedangkan manusia umurnya pendek, untuk bangsa jin bisa ribuan dia. Untuk itu saya akhiri ya, tetap kami doakan dan jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk itu hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.